dia terobsesi memiliki kesaktian. Dengan cara apapun dia lakukan, termasuk memuja kekuatan hitam. Matanya dibutakan janji, tumbal manusia pun diberi. Dia gantung-gantung badan di pohon, seperti memberi makan mimpi-mimpi sesatnya. Ilmu sudah bertambah lagi. Aku makin sakti. Mengutuk dan menghukumnya dengan cara menggantungkan di pohon seperti yang ia lakukan pada tumbal-tumbalnya. Dafa, kamu jangan lari-lari, Nak. Dafa, hati-hati, Dafa. Sama Mama. Yo. Pak. Ya. Nanti box-box yang sudah ada tulisan Nina dan Dafa, tolong ditaruh di kamar atas ya. Oh, baik, Pak. Dafa, awas kamu ya. Kalau ketangkap, tentu gitu-gitu kamu ya. Awas kamu ya. Dafa, hati-hati. Ayo, mau kemana kamu, Dafa? Tante tangkap ya. Kalau kamu ketangkep sama tante, ayo mau kemana kamu? Tante tangkep ya. Dafa, kamu ini nggak ada capek-capeknya ya? Udah, jangan gangguin tante Nina lagi. Tuh, dengerin tuh. Papa, ini tali dan papannya. Dibuat ayunan, nanti dipasang di pohon sebelah sana. Oh iya, Pak. Nanti anak buah saya akan memasangnya. Oke. Okay. Wan, iya, Pak. Kamu pasang tali dan ayunan di sana, di pohon. Baik, Pak. Aku tenang. Akhirnya, kamu suka dengan rumah ini. Suka. Aku cinta sama rumah ini. Makasih ya.
Kita cuma mau pindahan kali, bukan bulan madu kedua. Aduh, biasa tuh kalau yang jomblo pasti bawa dia iri. Ih, siapa yang jomblo? Enak aja ntar Numa bawa cowok Numa kesini. Paling juga yang kamu bawa itu asisten dosen kamu kan, biar IPK kamu naik, modus kamu. Enak aja pasti. Udah ya. Aku tinggal dulu sayang ke atas ya. Ya, oke. Yuk kita beresin dapur. Yuk. Siapa itu? Dafa! Ih, kamu di sini. Ayo makan yuk, makanan udah siap. Kita makan sama papa, sama mama yuk. Sadar di depan itu ternyata ada pohon nyeremin. Ih, mana sih? Ah kakak, dada aja, masa kayak gitu serem. Justru bagus ada pohon, rumahnya jadi adem. Mudah-mudahan deh. Yuk beres lagi ya.
ada suara, tapi kok gak ada orangnya? Mama! Mama! Ma! Ya sayang? Dava dapat bola ini. Bola? Bolanya siapa ini? Nggak tahu, beli buat Dava. Ini sih kayaknya punya anak yang dulu tinggal di sini. Karena rumah ini udah lama nggak ditempatin, anaknya pasti udah nggak perlu. Jadi boleh buat Dava. Tapi Mama cuci dulu ya. Iya, Ma. Bentar. Makasih, Ma. Sama-sama. Nah, sekarang waktunya jagoan Mama untuk cuci-cuci bebersih sebelum tidur. Oke? Okay? Oke, Ma. Tas lu dong. Jagoan. Ayo, 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 ayo. Enak sih, rumah yang ini lebih besar, udaranya juga enak, dingin-dingin sejuk gitu. Nyaman sih di sini, tapi ya rada jauh sih emang dari kampus, ya, cuma gak apa-apa lah. Ya lo tahu sendiri kan, kakak gue kan suaminya seniman, jadi suka rada-rada gitu deh. Biasa. Tunggu ya, jangan dimatiin. Apa ada kakak gue? Kamu udah malam. Jangan baca buku terus. Besok kita pagi loh. Tidur ya? Iya, Kak. Dikit lagi nih. Ya udah. Halo, Yang. Kamu masih bangun kan?
Mama pergi ya. Kamu jangan nakal. Pokoknya makannya harus tepat waktu. Iya. Terus jangan main jauh-jauh ya. Iya. Kapan ya. Ikut ya. Hati-hati ya sayang. Dadah. Nah, hati-hati. Dadah. Dadah. Nah, sekarang tinggal kita berdua. Teman Bob. Hop. Hop, hop, hop. Kita main. Kak, kak. Nanti jemput Dina di mall aja ya. Hah? Kenapa di mall? Kenapa kamu nggak ke kantor kakak aja sih? Ada sale tas, kak. Bagus-bagus. Ya, waktu itu kita lihat sekarang udah sale. Ya ampun, kamu mau belanja tas lagi? Kemarin kamu udah beli. Kak, sekarang kan lagi diskon. Gak boleh buang-buang rezeki kalau jadi orang. Ya ampun, kamu tuh boros banget, ih. Namanya juga anak muda, kan harus gaya. Sok gaya. Dafa, papa lagi kerja, nak. Jangan diganggu ya. Pa. Iya dong, Pak. Dafa, mana ada sih bola melayang? Kamu itu ada-ada aja deh. Beneran, Pak. Lihat, Pak. Pak, lihat. Pak, lihat dong, Pak. Aduh. Dafa, bola ini kalau kamu lempar tuh, nah, lihat tuh, pasti akan jatuh juga ke bawah. Jadi nggak ada yang namanya bola itu melayang, sayang. Udah, kamu main sana keluar. Apa lagi kerja ya? Iya, Pak. Kalau bisa sih tolong dipercepat ya, soalnya kan bulan depan kita udah grounding. Kalau misalnya desainnya belum di ACC, kita mau gerak gimana? Iya, Pia. Aku udah bilang ke mereka kayak gitu. Kita tunggu aja besok. Oke. Okay. Mbok, rumah baru lo gimana? Cocok nggak? Cocok dong. Ternyata nih ya, setelah direnovasi dan dicat dikit, rumahnya jadi bagus banget. Pokoknya nggak kelihatan kalau rumah itu kayaknya udah lama dan nggak ditempatin, kusam gitu kan dulunya. Nggak sabar deh gua. Nah makanya main dong ke sana, ajak tuh berondong lo. Halo.
tadi katanya kakak nggak mau, jadi Nina nggak ambil. Ya abis gimana dong, abis kakak pikir-pikir ternyata bajunya pantas banget sama rok yang baru kakak beli. Yes, kegalau gitu deh. Yeay, itu mah namanya nggak galau. Itu namanya penuh dengan perhitungan. Emangnya kayak kamu? Kalau belanja, kalapnya kayak bakal mati besok. Ya iyalah kak, kalau ada sale terus kita nggak belanja, itu bisa mati. Ih, kamu bisa aja. Dava mana ya? Ya udah deh kak, aku masuk dulu ya. Ya udah, aku cari Dava. Oke. Dava! 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 Mama pulang nih. Dava! Dava! Di mana dia? Dava! 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 Dava? Dava? Da. Dava? Hei, kamu kok mama panggilin nggak nyaut-nyaut sih? Kata papa, papa nggak boleh diganggu. Ngapain kamu sendirian di sini? Dava nggak sendirian kok. Dava sama temen kok, Ma. Sama temen? Temen Dava siapa namanya? Adi. Dan masih banyak yang lain. Dava, kita biarin mereka di sini aja ya. Kamu pergi aja dari sini sama mama. Tuh, jadi bau main di sini. Mendingan mandi. Iya, Ma. Ayo, ayo, pintar. Sini, anak mama. Turun, bisa nggak? Dadah. Yuk, 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 cepet yuk. Mandi, yuk, mandi. Kayaknya sih memang mati lampu dari pusat, Mah. Biasalah, kalau mau hujan gini kan suka mati lampu. Mah, kamu ambil lilin ya? Oh iya, Pak. Sepertinya mau hujan besar, Pak. Iya. Ini di lilinnya. Wah. Akhirnya, kita kan udah liat dinner nih, Ma. Dadakan. Ayo, wah, papa lapar nih. Makan dulu. Papa tutup jendelanya. Eh, nggak usah. Nggak usah, Pa. Papa duduk aja biar mama yang tutup, ya. Ma? Ada apa sih? Kenapa?
tinggal di rumah itu, kalian semua bisa mati. Mati! Pergi! 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 Kalian semua bisa mati! Dafa, mana sih tuh anak? Dafa? 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 Kamu main sama siapa? Main sama teman Dafa, Pak. Teman Dafa? Siapa namanya? Sinta. Sinta? Sinta tinggal di mana? Oh, di atas. Dafa, kamu bilang sama Sinta kalau Dafa harus pulang dulu ke rumah mau makan siang. Kamu juga belum mandi kan? Ya? Dadah Sinta. Apa? Pa, dadah dong temennya Dafa. Dadah kemana? Ya udah yuk. Kita pulang dulu. Belum makan kan? Ya kan, Om. Kita makan siang. Ma, menurut Mama itu wajar, Ma. Pa, kalau menurut Mama nih ya, itu semua wajar kok. Apalagi kalau Mama melihat dari kacamata Mama yang memandang kehidupan Papa yang sering berimajinasi. Ya wajar kan, Pa? Kalau misalnya Dafa itu seperti papanya, suka berimajinasi juga. Lagi pula, Pa, kalau Mama rasa anak kecil itu ada tahapannya di mana mereka membuat teman imajinernya. Nanti juga kalau udah besaran dikit, Mama rasa juga udah hilang kok. Oh iya, Ma. Nina kemana ya? Kok nggak kelihatan dari tadi? Papa nih kayak nggak pernah muda aja. Nih, minum dulu tehnya. Tanpa gula. Nina itu bilang sama Mama kalau dia pergi sama temennya. Tapi kalau Mama rasa sih dia pergi sama pacarnya. Udah, tenang aja. Nanti dia dianterin pulang pasti.
Kenapa? Udah sampai sini aja. Kenapa sayang? Nanti kalau kamu sama aku sampai dalam, yang ada kakak aku nyeramahin aku males. Oh pasti kakak lo bilang diantar sama asisten dosen ya? Yakin kamu dianterin? Serius? Serius. Oke. Hati-hati, daerah sini banyak suara-suara aneh loh. Suara-suara aneh? Apaan sih kamu? Udah, aku bisa jalan sendiri. Kamu balik aja. Ya udah, aku cabut ya. Oke. Hati-hati ya. Ya. Kamu kenapa? Aku mimpi. Kita udah nyampe. Kamu dibonceng aja sempat-sempatnya mimpi. Ya udah sampai sini aja ya. Loh, kenapa? Aku malas kalau kita berdua sampai dalam nanti aku diceramain sama kakak aku. Oh, pasti kakak lo bilang diantarin sama asisten dosen ya. Kok diem? Enggak apa-apa. Yakin gak mau dianterin? Enggak, aku bisa jalan sendiri kok. Oke. Hati-hati ya, daerah sini banyak sosok aneh loh. Iya, apaan sih kamu? Ya udah, aku jalan. Ya udah, aku cabut ya. Omongannya sama ya kayak di mimpi.
tangga dari kamarnya. Kok bisa? Aduh, Pak. Ada apa sih? Teriak-teriak aja, ha? Pak, Dava itu nggak ada di kamarnya. Nggak ada, Pak. Kemana? Pak, Mama juga nggak tahu. Papa, coba tolong cari Dava di gudang ya. Yaudah, yaudah. Papa ambil senter dulu ya. Iya. Ayo, Kak. Coba kita cari di teras. Yuk. Apa tahu dia ada. Dava! Dava! Papa bilang apa? Kalau malam jangan suka keluar-keluar. Dava! Cari di ayunan sana. Gimana? Yaudah, ayo. Nina, kamu jaga rumah ya. Hati-hati ya, Kak. Ayo. Loh. Iya. Aku kedinginan. Di rumahku aja yuk. Kasurnya empuk lagi. Terus ada mainan. Kita bisa main di sana. Dava. Kamu ngapain di sini? Lagi cerita sama temen Dava. Turun yuk sayang. Iya, Ma. Ya, yuk. Turun yuk. Oh. Dava gak bisa tidur. Dava bacain puisi. Terus? Kamu bacain puisi, teman kamu tidur, gitu? Dava? Dava gak bohong, Pak. Teman Dava gak punya teman. Makanya Dava temenin. Dava, dengerin Papa ya. Di pohon sana itu gak ada siapa-siapa. Kamu itu jangan bohong sama Papa. Bohong itu dosa. Tidur sekarang ya, jangan main terus. Ya, Ma. Yuk, bangun. Enggak, kenapa pakai selimut? Kenapa? Enggak kenapa-napa. Tapi tidur ya? Iya. Tidur sekarang. Merem. Gimana, Ma? Dava udah tidur? Udah, Pa. Aduh, Pa. Mama udah gak ngerti kalau keadaannya kayak gini. Semuanya serba salah. Kita ini butuh kerja. Tapi anak kita juga butuh perhatian kita. Pa, apa perlu kita ke dokter kejiwaan? Kita perlu orang untuk mengawasi Dava, Ma. Oh iya, Mama sudah hubungi orang dari biro bantu itu. Besok Mama pastiin lagi ya, Pak. Nah ya. Yuk, kita ke kamar ya. Den Dava harus minum susu. Nggak mau. Den Dava tahu nggak,
kalau pembalap itu mau menang, dan Dava mesti tiap pagi mimik susu. Gak mau. Dendava, tahu enggak? Kalau Dendava mimik susu, teman-temannya mau datang main sama Dendava. Yang benar? Iya. Ah, kalau kayak gini kan Mama jadi tenang. Iya, yeah, Ma. Ya udah. Mama pergi siap-siap dulu ya. Iya. Ya, Dandi, saya tinggal dulu ya. Nah, sekarang udah wangi, udah seger, udah pakai baju, pakai celana. Nah, pakaiin dulu ya. Abis pakai celana udah rapi, terus makan. Pinter. Yang namanya jagoan itu, Den, bisa makan sendiri. Yuk. Nah, sekarang waktunya Dendava makan. Nah, makan ya. Dendava? Iya. Makan sendiri, ya? Iya, Bibi. Siapa yang bikin berantakan kayak gini, Dendava? Kata Bibi, teman-teman Dava boleh datang kalau Dava makan sendiri. Teman? Teman kamu yang mana? Siapa? Dari tadi nggak ada orang di sini. Tuh, situ di pojok lagi ngumpet. Itu cuma ada kamu. Kamu jangan bohong dong. Itu temen Dava, Ma. Dava, Mama gak mau ya tadinya marah sama kamu. Tapi kalau kayak begini kan Mama jadi sebel. Mama udah bilang kan, Mama gak suka kalau Mama punya anak pembohong. Sini mobilnya. Nina, kalau kamu simpenin ya. Kamu bohong. Dava nggak bohong, Mama. Kata teman Dava, Bibi curi perhiasan Mama. Bohong, Bu. Bohong. Enggak, saya enggak curi perhiasan Ibu. Enggak. Dava. Ma. Udah. Biar Papa aja. Udah, Bi.
Bibi ke belakang aja. Iya, Bu. Gara-gara Bibi, Rafa kena salah. Teman, jangan sedih ya. Ada-ada aja. Ya udahlah kak, namanya juga Dava, masih suka manja. Anak-anak. Ya iya, tapi Dava tuh gak pernah nakal sampai kayak gini. Kawan! Pergi kalian! Pergi! Pergi! Jangan tinggal di rumah itu! Kalian semua bisa mati! Mati! Pergi! 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 Orang gila itu lagi ya, Kak? Kenapa sih dia ngikutin kita? Nggak tahu, makin aneh aja ya. Hei, dengar. Kalau sampai kamu berani ngomong sama mama, papa, tadi Dava didorong ke mobil, Ma, sama Bibi. Dava, kamu kan dari pagi sampai sore di rumah aja sama Bibi sama Papa, iya kan? Gimana caranya coba kalau kamu didorong ke mobil? Udah deh, Mama kan udah bilang, Mama gak suka kalau anak Mama tukang bohong. Kamu gak boleh kayak gitu lagi ya? Iya, Ma. Saya mau pulang. Iya, Bi. Permisi ya. Ada apa? Nina, kamu tolong bawa Dava ke kamar ya. Yuk, sayang, yuk. Ada apa, sayang? Pa, Dava itu kelakuannya makin hari makin aneh aja, Pa. Hayalannya dia itu bukan hayalan anak kecil. Didorong ke mobil, pembunuhan, orang mati, pencurian. Aneh banget, Pa. Ma, sudahlah. Namanya juga anak-anak. Udah, kamu capek kan pasti? Masuk yuk. Kena lo gue kibulin.
Lo mau pecat gue tetap aja, gue yang untung. Kok mobilnya Denda apa dari sini ya? Gue ambil apa gue jual aja kali ya? Oh, lumayan ini lo. Kedatangan kami ke sini ingin menunjukkan kepada Ibu. Menurut informasi yang saya dapat, kalau pengasuh itu bekerja di rumah ini. Oh iya betul Pak, pengasuh ini memang bekerja sama kami. Tapi kebetulan memang dia tidak cocok dengan anak kami. Jadi kemarin kami mengembalikan dia ke yayasan untuk diganti dengan yang baru. Tapi memang sih, yang barunya juga belum sampai. Ada apa ya Pak? Sepertinya Ibu dan Bapak harus mencari pengasuh yang baru. Karena pengasuh yang Ibu maksud kemarin malam mendapatkan kecelakaan dan meninggal dunia. Lalu hubungannya sama kami apa ya, Pak? Begini, Pak. Saya ingin menunjukkan barang bukti ini kepada Bapak. Loh. Ma? Iya, Pak. Benar, Pak. Ini memang punya kami. Betul. Pengasuh itu telah mencuri barang-barang milik Bapak dan Ibu. Astaga. Ya ampun, Pak. Dafa pernah cerita, tapi Mama nggak percaya. Dan kemarin, seorang supir melaporkan kepada kami bahwasanya dia melihat seorang ibu mendorong anaknya ke pinggir jalan. Dan ketika kami membawa jasad itu, pengasuh itulah yang mendorong anak itu. Dafa, Dafa. Gak mau, Dafa udah kasihan. Dafa, Dafa. Gak mau, gak mau. Dafa, kamu gak kasihan sama tantenya? Masa harus lari-larian ngajar kamu buat makan? Kamu makan ya? Iya, Pa. Nah, gitu dong jagoan tantenya. Pinter, sayang. Lagi ya. Thank you.
Dafa! Ya ampun. Dafa. Dafa, kamu ngapain? Tergantung jendela, Tante. Buat apa? Mati. Mati? Dafa, emangnya kamu tahu mati itu apa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kenapa Dafa ngomong seperti itu? Temen Dafa yang bilang, mah. Sekarang temen Dafa ada di mana? Tuh. Dafa, Mama kasih tahu ya, orang yang udah mati itu gak mungkin ada di sini. Udah, sekarang kamu tidur ya? Iya, Ma. Oke, pinter anak Mama. Oh, bentar, ini buku. Sama kamu, Nina. Cara kamu bikin aku sebel, tau gak? Aku kaget. Jadi aku pulang aja nih. Jangan. Apa? Sama tidur. Kamu angus. Ada yang datang, Pa. Pa. Ada apa sih, Ma? Kata Dafa ada yang datang. Hah? Siapa Dafa yang datang? Dafa bilang ada orang di kamar kamu. Ada orang? Enggak. Dafa sendiri kok. Apaan sih? Enggak ada orang di kamar tante. Dafa sayang, kamu lihat tuh. Enggak ada siapa-siapa kan di sini? Iya, Ma. Ya udah, kita tidur lagi aja ya. Ya. Tidur. Kamu istirahat ya. Iya, Kak. Dadah, Kak. Hey!
Mama sama Papa pergi dulu ya. Kamu jangan sedih gitu dong. Kan kamu ada Tante Nina yang nemenin ya. Jagoan Papa harus kuat. Pokoknya sekarang Dafa yang jagain Tante Nina. Ya sayang ya. Gimana? Aku tidur Dafa ya. Ya, hati-hati ya, Kak. Yuk, aku berangkat ya. Hati-hati ya, Kak. Ya, Nina berangkat ya. Ya, dadah dong sama Mama Papa. Sedih-sedih gitu. Iya, Ma. Hayo, kamu sekarang sama Tante ya. Kamu gak boleh nakal ya sama Tante di rumah ya. Kita masuk yuk, kita masuk, ya. Kita main yuk. Main apa? Kita main mobil-mobilan. Ya, aku main sama adek aku nih. Dafa, kamu lagi ngapain sih? Asik banget. Ini temennya Dafa. Gambar apaan sih? Itu gambar teman-teman Dafa. Hah? Teman-teman kamu? Papanya ini, ibunya ini, tantenya. Ini teman Dafa. Semua yang di rumah ini marah sama kita. Mereka gak mau kita di sini. Mereka gak suka sama kita. Kadang-kadang dia ngeliatin berdiri di depan kita tuh. Ih, kamu ngomong apa sih? Kenapa gak gambar pesawat atau gunung aja? Aneh-aneh aja deh kamu. Sekarang mereka ada di sini. Tante sama Dafa. Gak ada lagi orang lain di sini. Ngerti kamu? Stop, apa? Ada apa? Emangnya ada yang ketinggalan? Pak, aku perasaannya gak enak ninggalin Dafa di rumah. Ya juga sih. Tapi ini kan acara kamu, Ma. Atau gini aja. Kita jemput Dafa. Nanti setelah acara kamu selesai, kita ajak dia nonton. Biar dia senang gimana? Iya boleh. Yaudah, kita balik lagi ya. Iya. Ayo kita nonton film kartun sama Dafa. Kak, Nina di rumah aja ya. Nina malas ikutan nonton film anak kecil ah. Ya boleh ya, Nina di rumah ya. Kamu mau di rumah aja? Ya udah, kamu di rumah aja. Oke. Tante jangan nakal ya. Ih, kamu rese ya ngelirikin Tante ya. Awas kamu ya. Ya udah. Kita langsung pergi yuk. Ayo. Kamu jaga rumah ya. Nanti kita habis nonton langsung pulang kok. Oke. Ya. Dadah. Hati-hati ya. Dadah tantenya. Nipa. Kamu naik sebelah sini ya. Kamu jangan lupa kunci-kunci pintunya. Tenang, ya. Tenang, sip. Dadah. Hai, Bram. Lagi di rumah ya? Aku lagi di rumah nih sendirian. Susulin aku dong. Ntar kalau kamu kesini, aku kasih sesuatu deh buat kamu. Bener ya? Jam berapa kamu mau kesini? Oke, see you ya. Hai sayang. Hai. Ini buat kamu. Makasih. Ih, wangi banget, aku suka.
Bram. Bram. Bercanda deh nih anak. Bram. Aku tahu nih, kamu pasti ngumpet. Aku tahu cara nangkep kamu. Bram. Bram. Kamu di mana sih? Bram. Jangan bikin bete deh. Bram. 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 Kamu di mana sih? Kakakku bentar lagi pulang loh. Nyesel kamu. Bram. 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 Jangan bikin bete ah. Serius nih. Kamu di mana sih? Bram. Bram. Jangan bikin bete deh. Bram. 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 Aku tahu nih kalau aku nyari kamu kayak gini, kamu pasti nggak mau keluar. Tapi kalau aku kasih kamu surprise, pasti kamu bakal keluar. Tidur kok pintunya nggak ditutup. Thank you.
kabarnya mereka berdua pacaran. Tapi kalau kami lihat, ini bukan masalah kampus. Ini real pembunuhan. Tapi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, karena kami akan segera menangkap pelakunya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Apa? Tante Nina di mana? Tante Nina pergi, Nak. Kok nggak bilang-bilang Dava sih? Pergi kamu, pergi sekarang juga dari rumah itu. Jangan tinggal di rumah itu. Di depan rumah itu ada pohon. Itu bukan pohon biasa, pohon hantu. Pohon berhantu, hantu-hantu jahat. Kalian semua bisa mati, bisa mati. Kamu semua bisa mati, kamu semua bisa mati. Ya ampun, Dava. 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 Papa! Ya, Dava. Ada apa, Nak? Kamu teriak-teriak, kan? Ada yang datang, Pak. Siapa yang datang? Thank you.
Dafa. Dafa. Dafa, kamu di mana, Nak? Dafa. Dafa, kamu di mana sih? Jawab Mama, Dafa. Saya pindah ke rumah baru. Kehidupan saya akan lebih bahagia. Tapi ternyata saya malah kehilangan suami, kehilangan adik. Untung aja Pak, saya berhasil menyelamatkan anak saya. Anak? Anak yang mana, Bu? Ini, Pak, yang lagi saya gendong. Anak saya satu-satunya. Namanya Dafa.